Jadi orang yang tidak akan tersentuh api neraka itu orangnya tuh mudah, gampang, tidak ribet. Tidak rumit hidupnya tuh. Ringan weh. Misal ban meletus, oh ya, Pak ban meletus, oh ya. Berarti sudah waktunya. Sudah rezekinya tukang tambal ban. Tapi ini bukan ditambah Pak, robek. Oh berarti rezeki tukang ban. Udah gak apa-apa. Beres weh, gak berat. Waduh kenapa itu cilaka. Itu pasti tukangnya, oh ribet ya. Udah dibilangin jangan pakai ban kalau gak mau meletus. Lebih ngaco ini hadirin. Kan ada yang suka ribet segala urusan tuh jadi rumit. Ada yang dipermasalahkan segala urusan tuh. Yang kecil-kecil juga rumit. Kenapa Bi ini piring pakai yang ini? Ibu tuh paling tidak suka pakai piring ini. Ini gak cocok Bi. Cobalah Bi, pikir dong. Malu ibu tuh kalau kayak gini. Beda-beda terus ini gelas. Ini gelasnya ini, pisinya ini. Di mana? Nanti ibu disangka kurang adab. Kalian Bibi tuh aduh ampun. Rumit. Tinggal ngambil aja pisin Bi yang ini lain kali ya. Beres. Pernah dengar gak itu orang yang ribet aja. Segala urusan teh sulit, segala urusan teh salah, segala urusan tuh gak ada yang benar. Jadi wajah juga kayak kerucut. Asli hadirin. Dan WA tuh gak pokoknya gak mau aja dia nge-WA. Pasti gak enak WA-nya teh. Kita ngomong apa, celetuk ke situ. Salah weh. Pernah ada gak yang kayak gitu hadirin? Ada gak? Yang ngomel ada gak? Jelas gak suaranya? Pasti jelas suara sendiri gimana sih? Udahlah kita teh udah lama di dunia tuh ya. Hei bu, pak. Kita teh kebanyakan ngarang hidup tuh. Jadinya menderita. Saya lihat nih wajah-wajahnya sudah bukan wajah-wajah muda lagi. Iya kan? Udahlah, gak usah segala dibikin ribet atau jalanin aja. Berapa banyak karangan kita yang dramatis dan sesudah dijalani, gak terjadi tuh. Bapak ibu mah belum ngalamin apa yang saya alami. Ya. Tuh kan mulai gitu. Tidak sahal, sok atau asok mangga. Iya. Katanya, wah dihina tuh bekal ancur-ancuran. Enggak tuh. Malah iman insya Allah makin yakin ke Allah. Rezeki makin barokah. Rumah tangga keluarga juga makin baik. Anak-anak makin saroleh. Justru dari penghinaan, pembulian. Tidak, rezeki tidak ada yang kurang selain nambah. Tapi biasanya orang kalau kena ujian, ngarang. Dan dia sengsaranya bukan oleh masalahnya, oleh karangannya. Yang mau pensiun, aduh, bayangin. Tuh, ngajak orang membayangin. Berarti kan ngajak orang susah. Cicilan belum lunas, aduh ampun. Kreditan belum beres, aduh ya Allah gimana kalau udah pensiun. Anak juga belum beres sekolahnya. Sekarang aja udah pas-pasan. Gimana kalau gaji kecil? Aduh, kapan pensiunnya Pak? Bayangin 3 tahun lagi. Kenapa pensiun 3 tahun lagi nelangsanya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal. Ini serius hadirin. Kita teh belum tentu panjang umur. Mending nikmati yang ada. Betul tidak? Syukuri yang ada. Suami misalkan ngorok. Ya ibu bersyukurlah. Berarti ibu punya suami. Ya kan? Berarti suami ibu masih hidup. Benar tidak? Ya kalau udah gak ngorok berarti udah gak ada dia. Tinggal cari solusi. Nah orang yang sahal itu pikirannya tuh selalu solusi. Bukan mempermasalahkan masalah. Tapi solusi. Ngorok gimana ya? Oh, ngorok itu cuma dua sebabnya. Satu, tidur, saya bangun.
Jadi supaya enggak ngorok, solusinya dua. Saya tidur atau dia dibangunkan. Pak, bangun. Ada apa, Bu? Tunggu, jangan dulu tidur ya, Pak. Ibu dulu, baru ibu tidur. Solusi benar. Sederhana sekali, hadir. Teori.